Untuk 15 minit yang pertama, akak akan explainkan sedikit sebanyak berkenaan dengan innovation dan juga intellectual property. Kat sini pernah dengar berkenaan dengan pusat inovasi kolaboratif. Tadi akak ada explain kepada dua orang kot, tak silap kat sana. Okey, kat sini siapa tahu berkenaan dengan invention? Ini orang reka cipta sesuatu produk tu, memang sebelum ni tak pernah ada orang reka cipta lagi produk tu. So, dia memang betul-betul baru. Manakala inovasi pula, produk yang sedia ada and then kita buat something changes ataupun improvement on that product. Faham tak? Clear tak? Okay. Satu saja. Okay, kumpulan kat depan. Kumpulan apa? Memang betul-betul baru. And then the first smartphone. Siapa? Nokia. Produk yang kita make it improve, kita improve that product and then kita jual, kita commercialkan. iPhone, Samsung, kita jual. So that kind of that kind of product kita call as innovation. Then apa itu artikel eh? Simple, in a simple word, harta, patent, trademark, copyright, industrial design, geographical indication ataupun GI. Ada pernah tak adik-adik kat sini dengar salah satu ke? Copyright might be famous kan? Kan? Okay, apa itu patent? Patent kat sini kita nampak produk smartphone. Kan? Apa problem sebelum wujudnya smartphone? Apa yang dia cuba selesaikan? Size, okay? No, smartphone actually you can touch. Before this, kita pakai yang button keypad kan? Which is sometimes quite annoying might be. Brand, logo. Pernah tengok cerita Korea tak? Pernah tak? Then ada nampak tak? Sometimes dia blur kan? So trademark ni refer kepada logo ataupun brand yang digunakan untuk distinguish the goods and services. Contoh Harry Potter, pernah baca tak? Pernah. Yang perempuan novel cinta, pernah baca tak? Pernah kan? So copyright refer to original literary drama of art, kita refer kepada copyright. 1, 2, 3. Ada specific design and then iPhone pun kita dah tahu kan, dia ada specific design, kita dah berkenal dah. Lepas ni, nanti akan tanya lagi, lepas ni. Okay, trade secret. Okay, rahsia dagang kan, secret. Trade secret, kat situ kita dah nampak dah secret kan. Contoh satu ni kedahulu ada orang reveal pasal resipi Coca-Cola kan. Adakah itu betul? Tak kan. Lima minit bincang. And then satu-satu grup datang depan cerita apa dia hak intelek untuk produk-produk. Selesai. Macam rival pun. Ada satu tempat ni tak boleh pakai suka-suka kot, cari kalau sekos. Dilindungi yang bawah hak intelek yang mana ni. Nak refresh ke mana? Kalau pattern tu, dia contohnya dia macam produk yang besar. Pen, pencil, kereta. Tapi sebenarnya kalau kereta, banyak sangat hati yang kita nak dalam tu. Apa kalau kata yang tidur lah, ada tidur. Sini dia lah, apa lah kan. Jadi yang gambar yang terdapat di sini adalah gambar khas
dan juga roda. Yang dipanggil sebagai smart wheel. Jadi yang dekat sini kami dapat menyenaraikan dalam lingkungan lima jenis harta intelek. Sebelum tu harta intelek adalah harta yang tercetus daripada minda kita sendiri. Okay, first sekali dekat kasut ni kita boleh nampak dia punya trademark dia, iaitu logo. Logo di sini adalah logo Nike atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan technical problem. Jadi di sini mungkin ada dua technical problem. Satu adalah kalau tanpa kasut, kita bila jalan kaki nanti kaki kita akan tercedera. Punya pula dengan dibantu pula dengan kasut roda, dengan roda ini, kita tak perlulah jalan menggunakan banyak tenaga untuk berjalan. Sebab copyright. Copyright adalah sesuatu yang orang smart wheel ni berfungsi. Kemudian seterusnya adalah ini adalah trade secret. Trade secret adalah sesuatu yang tak semua tahu macam mana yang smart wheel ni dibuat. Sekian. Macam senang. Jambatan batu mana tu? So kita akan letak beban. Okay, kita letak beban. Sampai sampai jatuh. Okay. Nah, sini kita boleh dapat dosis pasti dapat dosis. Boleh. Sekali lagi. Apa boleh tak? Nanti saya belanja. Angkat tangan, jawab je. Estarus tu. Soalan apa? Kenapa? Trademark dia. Trademark dia. Tak tahu. Saya belanja. Kan je. Cuba. Try lah. Give you a chance. Bukan. Dia nama luar, Itali. Tak bagi hint. Sorry? Cuci tangan. Okay. Point pertama, design. Dia dalam design aerodynamic dan untuk mencepatkan speed dia, meningkatkan speed dia dalam perlumbaan. Cepatkan, dia tak boleh melajukan, dia melawan angin, tangan kita. Cuma dia ni dia, apa yang dah sudah design untuk aku. Design dia sendiri design tak? Macam you buat macam letak lah. Kau buat design. Kau tak nak ada gerak, saya letak dulu ni, hujung-hujung. Gerak lima, lima je. Nak bagi tips sikit, sikit je tips. Untuk buat yang bahagian yang menampung bapa. Saya, kita buat satu tu je lah untuk bayangkan. Kita cantik macam ni. Kepala pun kita rambat lah. Sudah belum. Dan ni ke? Ada tradition.
atau Tina letak apa ke atas juga macam tapi apa pun setiap macam mana nak gantung okeylah dia bergoyang-goyang sebab dia bulat kan dia punya so cantik dah sebab simpan eh give me idea eh tahu lah Chinese ni dekat lah kerapat nak buat apa? Kurang putih lah. Tok. Ni yang sini. Kerampi betul nak lekat dia. Yang macam lego ni apa benda ni? Sabar. Ini bukan per... Contoh. So, kena pandai-pandai. Nanti dia akan dibuat. Kau pernah tengok? Ini jari kecil-kecil tu jari-jari sampai jadi tu. Jadi orang buat pasu lah, benda. Boleh lah buat, letak jam mata tu sebab dia akan lagi kukuhkan dia punya tu. Kalau satu je, dia mesti akan bila letak beban, mesti dia akan flop. Kalau tengah tak ada sempurna kalau kat sini kasih tiang ke keras kiri kanan hujung ada hujung dia kira hujung sini ni if tak ada jawat tengah kat tengah ni atau kalau ok sana tunjuk tak ya macam demo tu ya tadi so kita cuma kena buat break. Yes, buat. Ini buat. Sekarang kita ni. Okay, dah ni tolong. Ya, benda ni dah ni. Bawah lagi kena buat.
percaya nak cakap. Boleh ya, saya buat pendek lagi ya. Boleh ya? Okey, setuju. Tak ada gunting. Ada lagi? Masih kita double ke atas. Ni yang layer ke atas, lagi bawah satu layer lagi. Yang bawah. Orang tak nampak berdiri macam ni. Yang tak, nanti kena guna itu seletak banyak. Tak cukup dah. Ni buat satu. Ketiga, ni buku empat. Tak, tak. Okey, duduk lagi. Duduk lagi. Okey, satu lagi. Tuh. Sini. Ambil yang agak banyak gambar. Tempat kosong sikit. Tak nampak. Yang ni okey. Yang ni okey. Malu. Buat satu tu. Buat satu tu. Ada di bawah. Tapi dia buat dia letak tali tu kan. Baiklah, tinggal satu satu tali tu akan macam ni. Kat tengah lah, semua dalam tengah ni. So habis dia nak buat cross ke? Nak buat cross. Eh, sama je kan? Sama je. Sama je, okay. Okay. Macam ini kan? Jangan kau penyek nanti. Nanti dia nak penyek. Kasi dia ada space dalam dia. Alright. Eh, okey. Okey, 1 2 3 1 2. Awak belakang tak nampak. Okey, 1 2 3. Alright. Okay, maintain. Okey, cantik. Okay, thanks. Asyik, promotion. Belilah produk kami. Masuk. Wakil dua orang, satu explain. Kekat. Baju nombor satu. Explain dulu. Tak apa. Explain kena pegang dulu. Okay, first, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat sebuah penjabatan yang ada nilai artistik. Yang dibuat daripada surat khabar. Ini adalah membuat sebuah silinder. Silinder yang tengah dia ada macam air space dan ada tension. So kami buat kecil, gulung gambar tu kecil-kecil so that dia punya silinder wall tu akan tebal. So kalau tebal dia akan tahan lah, insyaAllah. Lepas tu kat tengah-tengah ni kan ada dia punya macam zigzag kan. Zigzag tu sebenarnya nak kasi dia tebal sikit lah. Satu, dua, tiga, Tak boleh.
Nak esku pula? Jadi kita buat design. Kita buat Orang je. Kita semua. Kami ialah grup konsep dia kita guna kan kita guna tekan dia untuk lebih kekuatan. Satu kita teguk, cara kita roboh. Dulu chemistry kan ada solid, liquid and gas. Yang solid tu molekul dia semua dekat-dekat kan? Yeah. Macam ni, dekat-dekat force of attraction akan paling strong kan? Jadi ini salah satu konsepnya. Fizik punya konsep, kalau kita gantung satu barang kena seimbang, kita kena gantung dekat center of gravity kan? Iaitu konsep kedua. Yang ketiga, yang benda tu mana? Yang ni benda macam ni kan? W equals to mg, so there is a force here and there must be a force to attain the force over there so that it is balanced and it can maintain. Itu saja kot. Baca doa dulu. Lagi satu. Kerja kumpulan kami, kami berfikir di luar kotak. So kami ambil inspirasi daripada tangan kita sendiri. So kita tengok biologi kan, tangan kita ada tulang. Ada vein dengan ada kulit kan. So kalau kita tengok sini, yang kat tengah ni tulang. Ada empat tulang, lepas tu kita lilit dengan vein kita. So ni kita punya mix. Tiga. Jom bisnes lah. Okay, sebenarnya kami nak buat projek, nak guna jabatan, nak tengok projek tu boleh kita tahan empangan air. Jadi saya bersama arkitek saya kat belakang ni, semua ni arkitek saya. Dan projek ni kita tengok menguntungkan atau boleh tahan. Okay, B, McDonald's, our sponsorship. Apa konsep bergantung, boleh jadi tongkat kan, nampak macam boleh gantung benda kemudahan yang ada. So kami nampak kelebihan kerusi ni, boleh kami gantungkan. Kami ikut geographical, kita tengok kerusi ni macam ni, dia ada ruang kat sini. Tu kita saya bincang, semua sekarang boleh buat. Okay, so boleh try. Berapa dah? 11. Okey, yang ke 11. Tengok tak bergetar pun. Bunuh sikit je bahan. Jadi projek ni menguntungkan. Boleh tahan?
Boleh. Satu kotak, satu katun. Percaya. Dah. Dah cekan lah. Okay. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Macam mana? Kepada adik-adik kerana memberi kerjasama yang sangat baik. Banyak aktiviti dalam domain inovasi ini. Kami berharap mungkin saya lah dari akan ada hasilkan harta intelek adik-adik sendiri. InsyaAllah. Sama ada sebagai pendidik UKM. Kita confirmkan adik-adik kita bagaimana. Okay. Thank you.